Assalamualaikum Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan Intan. Apa khabarnya ni pada pagi ini? Alhamdulillah ya, kami Alhamdulillah. berdua dalam keadaan sihat pada pagi ini. Jadi Nur Adina ya, mengenai dengan ya kembali bersekolah. Jadi mungkin ada tips ya untuk membantu para pelajar ya untuk membuat persediaan sebelum mereka kembali bersekolah pada hari Senin ini. Ya, kalau saya secara peribadi untuk menaikkannya semangat adik-adik kita, perlulah kita sama-sama melatih mental dan fizikal mereka untuk lebih bersemangat ya kembali bersekolah dengan memaklumkan lebih awal kepada mereka akan sesi persekolahan ini akan bermula tidak lama lagi dan mungkin bertanya kepada mereka mengenai dengan tugasan kerja sekolah yang kadang mereka terlepas pandang ya ataupun lupa kerana seronok bercuti dan semestinya juga agak penting untuk mengekalkan kembalikan rutin tidur mereka agar mereka mudah untuk bangun awal pagi. Jadi pentingnya untuk kita mengekalkan juga tenaga positif mengenai dengan seronoknya bersekolah agar mereka pun bersemangat untuk kembali bersekolah. Ya, cukup itu dia sekali ya. perkongsian yang cukup berguna sebenarnya kepada rakan kita ini, Nur Adina. Kalau Nur Adina sendiri memang kami cukup maklum sudah habis bersekolahnya, habis sudah menuntut dan rasanya mengambil kesempatanlah untuk mengucapkan tahniah kepada rakan kita pencapai daerah tutung Nur Adina kerana telah pun dianugerahkan ijazah sarjana Riatua. Daripada kami, daripada seluruh keluarga Rapat Pagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Nur Adina. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi itu saja. Baik, terima sahaja. Kasih ya diucapkan kepada semua. Ya, kita percaya saja ya dengan ya kita menerima ijazah ini sebenarnya akan memberi motivasi kepada Betul. para pelajar kita untuk terus lagi ya meningkatkan dari segi pelajarannya. Apun Adina, kami serahkan kepada Adina buat seketika untuk berkongsi mengenai dengan apakah antara isu semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan apakah perkabaran Auda pada hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada hari ini dan didoakan semoga segala urusan Auda dipermudah dan dilancarkan selaras dengan apa yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan beberapa maklumat semasa. Tapi sebelum itu, kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, sektor pertanian merupakan antara sektor yang perlu dikembangmajukan di negara ini bagi kita ini sama-sama memenuhi keperluan negara dari segi food security, yang mana pengeluaran dari sektor pertanian perlu kita ini kembangmajukan. Dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, saya akan bersama dengan keluarga yang mengusahakan ladang buah-buahan dan juga sayur-sayuran seluas 15 ekar. Dan untuk itu, teruskan kesedaran anda bersama saya. Terletak di Ladang Kemajuan Pertanian Luar Bandar Kampung Merimbun, ladang yang diberi nama Labulicious Farm diusahakan oleh sebuah keluarga berbangsa Dusun Cina yang telah pun mengusahakannya sejak tahun 90-an lagi. Dengan sentiasa menerapkan sikap rajin berusaha dan membuat perancangan yang betul, maka dapatlah menghasilkan produk pertanian yang berterusan untuk kegunaan sendiri mahupun penjualan. Hasil usaha keluarga ini turut mendapat perhatian daripada pemangku ketua kampung Merimbun Kuala Ungar yang sentiasa memberikan sokongan kepada usaha anak buah kampungnya. Selaku pemimpin akar umbi di kampung ini, sememangnya saya amat menyokong serta menggalakkan
penglibatan anak buah kampung untuk menceburi sektor pertanian agar mereka akan dapat berdikari dan menempatkan tanah persendirian yang dimiliki atau yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dengan penglibatan mereka seperti ini akan dapat memberikan nilai tambah ke arah pertumbuhan ekonomi di kampung ini yang boleh menghasilkan keuntungan kepada pengusaha itu sendiri, serta jika mutu penghasilan pertanian mereka yang merangsangkan boleh dipohonkan untuk diangkat sebagai satu kampung, satu produk. Melihat pada potensi dalam sektor ini serta bagi menyahut seruan kerajaan dalam memastikan keterjaminan makanan negara dari segi pengeluaran produk pertanian, membuatkan Ji Ah Ming dan isterinya Zumriah Paun amat menggalakkan anak-anak mereka untuk turut berkecimpung dalam bidang pertanian bagi meneruskan usaha mereka menguruskan ladang sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah diusahakan sejak puluhan tahun lalu. Perasaan saya memang gembira lah supaya anak diorang dapat sambungan pekerja saya untuk kemudian hari untuk diorang lah usaha sendiri. Nah, kalau sudah saya orang sendiri tua sudah nanti, dia orang lah gantian lah, anak-anak lah, cucu tanam itu lah. Yalah, rasa gembira kalau sudah dia orang pandai, sudah ikut, bawa dia orang, belajar dia orang, ajar dia orang semua, dia orang paham. Nah, itulah yang saya minat, yang suka anak saya orang mentolong-nolong lah. Untuk mengajar orang supaya orang pandai lah, berdikari sekiranya saya sudah tua, orang tahu apa yang jenis barang dijual lah. Apa saja lah. Tanaman. Tanaman pisang, nanas, yang cepat berbuah lah. Lihat matangnya. Udang tahu sudah melihat kan emang anak tua, yang mana muda. Lepas itu udang kasih dia masak. Iya, dia orang usaha sendiri lah. Udang tahu lah, usaha sudah lah. Sekiranya saya sudah tidak dapat lagi, udang tahu sudah lah, lepas saya aja lagi. Sampai sekarang inilah orang sudah usaha, saya pun tidak payah kerja lagi. Kalau orang tidak, orang tidak tahu, orang tanya saja, saya cakap, orang jalan lah, bikin lah. Apa saja yang orang mau, saya cakap-cakap saja dari rumah, orang pergilah. Apa yang orang buat, suka orang buat, sudahlah, cara membaja, cara buang rumput, tanam, sudah orang tahu kan. Pembabitan golongan muda belia khususnya amat diperlukan negara bagi menggembleng tenaga bersama memajukan sektor pertanian dengan menggunakan kaedah penanaman yang efisien dan berkesan yang mampu meningkatkan produktiviti sebagai langkah mencukupkan keperluan dan keselamatan makanan. Di sini kami mengamalkan teknik konvensional di mana ataupun crop cycle di mana kami selepas kami contoh kami menanam labu kami akan menggantikannya dengan tanaman cili, pisang dan sebagainya. Yang mana setiap tanaman ianya mengambil masa 3 bulan dan selepas itu kami akan menggantikan setiap 3 bulan ataupun 4 bulan dengan tanaman-tanaman lain. Kebaikan mengapa kami menanam secara berganti atau berkala ialah kerana setiap tanaman memerlukan nutrisi yang berlainan. Jadi ianya tidak bagus kalau ditanam sejenis tumbuh-tumbuhan dalam tempat yang sama dalam satu masa yang berturut-turut. Sayur-sayuran yang kami tanam di sini adalah seperti terung, labu, timun, cangkuk manis, buah-buahan adalah seperti cempedak, durian, petai dan sebagainya. Perancangan kami di masa hadapan buat ladang ini ialah kami ingin memajukan lagi ladang ini. Salah satu usaha yang kami lakukan ialah membuat kolam. Selain dari kegunaan untuk tanaman, kolam ini juga akan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk pelancong beristirahat. Nanti di mana kami akan membuat pondok-pondok untuk pelancong yang akan datang. Melibatkan diri dalam bidang ini memerlukan kesabaran, kekuatan mental dan fizikal serta ilmu pengetahuan mengenainya. Kerana banyak cabaran yang perlu ditempuhi
terutama sekali dari segi cuaca dan serangan serangga perosak, namun berbekalkan semangat untuk berjaya serta sikap tidak mudah berputus asa, sudah pasti dapat mencapai sasaran yang diperlukan yang secara tidak langsung akan dapat mengurangkan kebergantungan pada mengimport pengeluaran hasil pertanian. Ya, Dr. Anton, alhamdulillah dapat kita saksikan sebentar tadi usaha keluarga yang mengusahakan ladang buah-buahan juga sayur-sayuran seluas 15 ekar dan juga diusahakan lebih daripada 30 tahun ini, dan kita harapkan mungkin usaha mereka ini dapat menjadi satu inspirasi dan juga contoh kepada mereka yang menyaksikan pakej program kali ini, yang mana bidang pertanian juga boleh diketengahkan dan juga boleh memberi kebaikan kepada mereka yang mengusahakannya, bukan sahaja kepada diri sendiri malah juga kepada kemajuan pertanian dan agri makanan di negara ini. Dan saya kira sampai di sini saya dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.